Ush. Terus jangan lupa kopi. Kita bawa kopi kalau libur, guys. Hari ini kita libur, teman-teman. Aku udah beres-beres, aku udah kasih nenek obat, kasih mereka sarapan pagi. Sekarang kita itu dia orang. Hey guys. Aku bawain etai. Itu lapsap ya? Yo, lapsap di sini. Soalnya kan berangkat pagi nggak ada waktu. Aku berangkat subuhan dan. Oh, kayak mau ke pasar sayur. Subuh wis berangkat. Makan. Ini aku bawain guys. Apa? Oke, makasih banyak. Ini sup yang aku suka ini. Kalau orang ikut orang Chinese itu enaknya kan sering minum sup ya. Nah ini sup keok kaki ayam. Iya sering sup kaki ayam. Aku buat di nenek sekarang. Nah ini guys. Wah. Nah, jadi ini. Coba ya. Jadi ini anu apa namanya sup apa ya? Cuma kan sehat panjang umur. Gara-gara minum sup terus ya? Orang sini jarang yang namanya asam lambung. Kita mau pergi cari sarapan pagi di pasar. Ya guys? Beli tante guys. Ini. Mantap. Ini ada dua macam model. Beli ini guys, tiga. Ini tiga, itu sana saya tiga. Diambilin kayak gini. Ini ada McDonald's. Kita mau ke pasar. Nah ini habis beli tante. Mau ke... buat sarapan pagi kan di taman guys. Kita masuk pasar guys, cari makanan. Kita cari makanan soalnya. Ini bukan kerupuk guys, kan? Kita cari makanan. Hai guys, sudah belanja ya? Sudah dapat sarapan? Sarapan di pasar itu kan paling enak. Iya. Karena masalahnya dia fresh. Masih panas juga. Kita mau ke sana teman-teman, ke taman itu makan. Mbak-mbak Indonesia. Apa? Kasihkan dulu. Nah, ini sarapannya Kak Grace, dia mau tanta. Yes. Ini apa sih namanya bahasa Indonesia ini? Tanta. Ektar. Bahasa Inggris. Telur, kue telur. Oh, yang ini. Ini ada dua macam model. Ya. Dua macam modelnya, rasa juga. Ya. Cobain ada guys. Dua macam tanta. Yang satunya itu berkulit satu kali gitu loh, satu tebal gitu loh. Yang lainnya kan ini namanya sobei tanta. Okay. Jadi kalau dimakan itu moncrot itunya apa? Tepungnya. Ini yang biasa, yang satu. Sarapan pagi enak emang. Cuma aku kalau pagi-pagi, sarapan pagi yang manis, enak. Lembut loh, enak kok, anget, masih hangat. Ya karena memang, dibuka. Tadi kan masih dibuka, baru dibuka. Telurnya itu lembut banget. Apa? Berhamburan. Jangan tunduk ke susumu keto. Hmm, minumnya ini, 7 kurma. Oh. Rasanya kayak minum kurma, kurma dikasih susu. Sarapan tuh guys. Ini ya, ini. Ada nasi bungkus guys, ada bukan ikan. Ini ada udang, ada sayur, oseng apa ya itu? Itu kayaknya oseng. Sarapan guys, kita makan. Sarapan baru berangkat ya. Di taman nih guys, kita kalau makan boleh buka masker ya. Ini makan di sini ada ya, ya lumayan banyak ini sih. Kalau untuk sarapan pagi pas lah, nggak kumuh. Jadi ini lauknya dipisah sama nasinya teman-teman. Salah pilih menu ini. Menu
bumbunya agak apa namanya, agak garing. Ini ada yang basah-basahnya. Terus aku nggak suka begitu, nggak begitu suka tempe yang diginiin. Makan, kita sarapan teman-teman. Sebelum berangkat libur, kita sarapan dulu. Makan. Aduh, ayamnya atos banget ah. Keras banget ah ayamnya. Ke susu sing masak. Wah, ini kalau gini ini tidak semua orang bisa makan loh. Ini terlalu atos. Susu. Nah. Susu aja. Kalau atos itu berarti kegaringan caranya goreng, bukan mentang. Tiga biji. Indonesia. Sarapan pagi nasi baru enak. Luar antep. Murah-murah guys, kita masuk ke lagi musim tongkol lah. Iya, musim tongkol di sini murah, murah-murah ya tongkolnya di sini. Jadi kita mau pergi putar ini ikannya, kita keluar, kita mau pergi cari makan lagi guys. Lepi sih. Woi. Lepi kabutan anting iku. 12 tak incengi nek kono kok ono.